Sanggupkah saudara-saudara memajukan kegiatan perkumpulan guru madrasah Indonesia Kabupaten Pamekasan? Sanggup. Bersediakah saudara menjadi teladan bagi perkumpulan guru madrasah Indonesia Kabupaten Pamekasan? Bersedia. Bersediakah saudara menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, perkumpulan guru madrasah Indonesia dan negara? Terima kasih. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pimpinan daerah perkumpulan madrasah Indonesia Kabupaten Pamekasan. Kami pimpinan daerah. Kami pimpinan daerah perkumpulan madrasah Indonesia. Kabupaten Pamekasan. Masa bakti 2023-2028. Dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu. Satu. Akan melaksanakan kewajiban saya. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Mentaati anggaran dasar. Mentaati anggaran dasar. Dan anggaran rumah tangga. Dan anggaran rumah tangga. Pedoman organisasi. Pedoman organisasi. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia. Tiga. Tiga. Menjunjung tinggi nama baik. Perkumpulan Madrasah Indonesia dengan prestasi, dengan prestasi dan akhlakul karimah. Empat. Melaksanakan program kerja. Pimpinan daerah. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia. Kabupaten Pamekasan. Dengan penuh tanggung jawab. Lima. Menjadi teladan. Bagi anggota perkumpulan. Dalam sikap. Perkataan. Dan perbuatan. Enam. Rela meluangkan waktu. Pikiran dan tenaga. Untuk kepentingan Perkumpulan Guru Madrasah Nasional. Terima kasih. Saudara telah mengucapkan janji dengan tulus dan dengan penuh kesadaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada saudara-saudara dalam mengemban amanah sebagai pimpinan daerah perkumpulan guru Madrasah Indonesia Kabupaten Pamekasan masa bakti 2023-2028. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kata-kata pelantikan oleh Bupati Pamekasan. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Maka pada hari ini Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023 berdasarkan surat keputusan pimpinan wilayah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia nomor 052 / PGM Indonesia Jatim /11/2023 tentang susunan kepengurusan pimpinan daerah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Pamekasan masa bakti 2023-2028 yang namanya termaktub dalam surat keputusan di atas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini saudara kami lantik sebagai pimpinan daerah Perkumpulan Guru
Madrasah Indonesia Kabupaten Pamekasan periode masa bakti 2023-2028. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Kepada perwakilan dipersilakan menuju meja penandatanganan. Sebagai saksi, kepada Wakil Bupati Pamekasan, Bapak Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fatah Yasin MS, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan atau yang mewakili, Ketua Umum Pimpinan Pusat Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, Bapak Insinyur Haji Yaya Ropandi MSI, dan Ketua Pimpinan Wilayah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Putri SAG MPD, untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan diawali oleh perwakilan. Selanjutnya oleh Bapak Wakil Bupati Pamekasan Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fatah Yasin MS sebagai saksi. Selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan atau yang mewakili. Selanjutnya oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, Bapak Insinyur Haji Yaya Ropandi MSI. Selanjutnya oleh Pimpinan Wilayah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Putri SAG MPD. Dan dilanjutkan oleh yang terhormat Bupati Pamekasan. Kepada para saksi, berkenan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan secara simbolis. Pelantikan selesai, yang terhormat Bupati Pamekasan bergerak kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan.